Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman semua. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu buat para pemirsa Pangadong Official dan pecinta bus ILS dimanapun berada ya. Di sore hari ini, tepat di tanggal 5 Januari 2023, Pangadong Official kembali berada di area Etos Bus Maintenance ya teman-teman. Untuk melihat lanjutan progres dari dua unit busnya PT Antarlintas Sumatera ya. Kemarin terakhir berkunjung ke sini, satu unit itu yang belum ada nomor pintu ya teman-teman ya. Itu sudah proses cat dasar livery ya. Tapi di sini terlihat sudah cat dasar sepenuhnya ya untuk bodi ya. Yang satu lagi yang nomor pintu 320 itu memang tinggal menanti finishing aja ya teman-teman ya. Terakhir berkunjung ke sini di tanggal 4 yang nomor pintu 320. Stiker super eksekutifnya sudah digantikan menjadi eksekutif kelas ya teman-teman ya. Berikut logo PT Antarlintas Sumatera itu sudah tergantikan. Berarti tinggal menanti proses finishing aja kalau untuk yang nomor pintu 320 ya. Nah yang satu lagi yang belum ada nomor pintu itu baru tahap cat dasar livery ya. Tapi di sini terlihat sudah hampir selesai juga nih untuk proses repaintnya teman-teman. Kita coba mendekat ke lokasi ya. Di sini ada lagi Zeppelin satu lagi ya. Ini punya Pak Agus, sumber Berlian Jaya ya. Ini udah masuk lagi satu unit lagi. Yang satu sudah selesai. Yang ini sudah selesai. Masuk lagi yang satu lagi ya. Ini bodinya sama nih teman-teman. Kita coba mendekat lagi ya. Siap. Ini yang satu lagi nih yang belum ada nomor pintu. Ini tinggal proses clear coat aja ya. Proses clear coat, take sticker body, nomor pintu ya. Gas beres DIY Kang. Gas beres DIY. Tinggal clear coat hijinya. Oh, tinggal clear coat kedua. Berikut cutting stiker. Oh ternyata ini tinggal proses clear coat kedua teman-teman. Tapi tentunya harus tertempel stiker body dulu ya. Ini bentar lagi sudah tidak lama lagi ya teman-teman ya. Ini bagian selendangnya rada beda ya dengan yang satu lagi. Rada beda selendangnya ya. Sama ya, ada silvernya ya. Ini bagian spion sudah tinggal dikasih warna gold ya. Ini proses clear coat pertama sudah. Tinggal pemasangan take sticker body aja ya. Di sini nanti akan dipasang take sticker body. Di sini logo ya teman-teman ya. Berarti masuk take sticker body langsung clear coat kedua ya Kang ya. Kumaha cager kasep? Saya Kang. Cager kasep. Alhamdulillah. Ngorek-ngorek naon ieu? Siap.
dicokot. Gimana kang? Iya tuh disambungkan ya, nu warna goldnya ya? Kita pakai ornamen hitam. Ornamen hitam. Oh ini kita pakai ornamen hitam ya? Ini kalau candle bagasi memang sudah bawaannya ya teman-teman ya. Cuman dicat ulang nih. Kalau dilihat posisi sekarang sih memang ini sudah tidak lama lagi ya untuk segera rilis dari Etos nih. Tinggal menantikan tag stiker body, baru masuk proses clear coat yang kedua ya. Nah ini yang sebelahnya nih, kalau yang sebelahnya sudah selesai ya teman-teman ya. Oh iya, ternyata bagian selendangnya sama juga ya. Ada silvernya. Jadi untuk yang satu unit ini yang belum ada nomor pintu, sekarang hari Kamis. Gambaran di minggu depan sih sudah harus bisa rilis dari Etos ya. Karena memang tinggal menantikan tag sticker body dan clear coat kedua aja nih teman-teman. Sorry nih, pandangan sedikit terhalang ya, karena ada mobil di depan ya. Untuk yang nomor pintu 320, ini tinggal masuk tahap finishing aja ya. Pemasangan lampu-lampu, proses poles, paling yang tinggal yang kecil-kecilnya aja ya, teman-teman ya. Ya bisa dikatakan di minggu depan bisa rilis barengan ya. Yang nomor pintu 320 sama yang belum ada nomor pintunya ya. Karena yang belum ada nomor pintunya itu tinggal menantikan nomor pintu dan pemasangan tag sticker body aja teman-teman ya. Di sana terlihat bus Eyeless yang nomor pintu 320 sedang pemasangan headlamp ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, sekian dulu liputan Pangadang Official untuk kedua bus PT Antalenta Sumatera yang sedang proses repaint di Etos Bus Maintenance ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu setia menantikan di channel Pangadang Official. Untuk itu Pangadang Official mohon undur diri, mohon pamit dari teman-teman semua. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.